malam. Walaupun editor tidak akan bisa memperbaiki skenario yang buruk, tapi editor yang baik akan mampu memberikan alur yang kuat yang akan membuat durasi menonton terasa mengalir dengan baik. Berikut adalah nominasi penyuting gambar terbaik FFI 2015. Ini dia. Nominasi penyuting gambar terbaik. Ahsan Andrian, Filosofi Kopi. Sata Sunu dan Kelvin Nugroho, Supernova. Dimas, George Washington University. Sentot Sahid, Air Mata Surga. Demi Allah, aku sangat mencintaimu. Mohon hidup aku. Wawan I. Wibowo, Mencari Hilal. Itu sudah selesai. Bagi saya belum, Mas. Saya masih butuh napak jelas. Wawan I. Wibowo dan Cesa David L. Hijab. Merawat anak, masak, dan pakai dengan suami. Nah itu apa? Saya sebagai pemain selama ini berterima kasih kepada editor yang kadang-kadang memotong adegan salah-salah saya, yang kadang-kadang keserimpet dialognya. Dan ini dia, pemenang untuk kategori editor terbaik. Dia adalah Ahsan Andrian. Judul film Filosofi Kopi, rumah produksi PT Visinema Pictures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyangka ini pertama kali dapat nominasi dan langsung dapat Piala Citra. Angga, makasih banyak kesempatan yang luar biasa bisa ngedit film ini. Anggia, terima kasih. Mas Handoko, teman-teman Inavet, Mas Sentot Sahid, dosen saya, senang banget bisa bareng di nominasi film ini. Terutama anak sama istri saya, makasih atas inspirasinya selama ini. Makasih banyak. Menunggu karma membalasmu, aku menunggu karma membalasmu. Aku menunggu karma membalasmu. I wanna love you like the hurricane. I wanna love you like the mountain rain. So wild, so beautiful. Jutaan mimpi di bumi.
seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia, oh, selamanya. Akan terikat waktu. Kategori selanjutnya akan dibacakan Yayang Senur. Para nomine berikut ini membuktikan bahwa mereka tidak membutuhkan wajah ganteng untuk bisa memberikan pedalaman karakter yang meyakinkan. Berikut para nomine aktor utama pria terbaik Festival Indonesia 2015. Dengan yang wajah yang kata telekopnya sih biasa-biasa aja, tapi menurut saya sih ada yang cakep-cakep kok. Dedy Sutomo cakep. Itu siapa tuh sih, si Reza tuh cakep. Belum boleh buka ya? Ya. Sudah tadi itu tuh, udah. Dan kategorinya adalah nominasi pemeran utama pria terbaik. Dedy Sutomo mencari hilal. Yang sering memukul pendosa. Dengan itu Gusti Allah, Sopir itu tanduknya. Reza Rahadian, guru bangsa Cokroaminoto. Berbunga saat musim kering dan bisa digunakan untuk... Reza Rahadian, bapak kamu gimana ya? Kapan kawin? Udah gak apa-apa kok. Kamu enak ngomong gak apa-apa. Masalahnya kan aku yang ngilangin cincin. Rio Dewanto, Love and Faith. Saya sendiri juga belum dimanusiakan. Kamu dari mana 2 hari tidak pulang, tidak ada kabar? Urusin bang papi kamu. Vino Gebastian, Toba Dreams. Aku emang jahat, emang gila. Tapi apa yang aku lakukan selama ini? Kategori pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia, karena saya nggak dapat nominasi tahun ini, adalah Dedy Sutomo. Standing applause-nya. Saya ucapkan syukur alhamdulillah bahwa tahun 2015 ini dengan film yang sama saya bisa menyandingkan piala dari Citra Festival Film Indonesia dan piala Festival Film Bandung. Tapi semuanya itu tidak lepas daripada para produser yang saya terima kasih telah berani mengambil repertoar yang memungkinkan untuk dieksplor sedemikian rupa untuk dimainkan lebih baik. Semua itu kesempatan. Jadi mungkin nanti adik-adik saya generasi penerus ini akan mendapat kesempatan dapat cerita yang bagus lagi. Terutama cerita ini telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, di mana keragaman, kebinekaan, pluralisme, dan kearifan lokal ada di dalam film Mencari Hilal.
Dan tidak lepas pula saya ucapkan terima kasih kepada kru dan para, terutama saudara saya Ismail, yang pertama kali membuat film cerita, kebetulan bisa dibawa ke Jepang, dan saya doakan bahwa dia akan mendapat job di Jepang karena mencari hilal. Produser yang belum saya sebut namanya tadi ialah dari Multivision, Dapur Film, Studio Denny J.A. dan Misan. Dan di usia saya yang sudah senja ini, ada suatu kehormatan saya bisa menandingkan piala dari Festival Film Bandung dan Festival Film Indonesia, akan saya persembahkan kepada anak cucu saya. Jadi mbahnya dengan spirit masih mempunyai dedikasi di dalam perfilman Indonesia. Hidup FFI. Jadi sekali lagi saya akan mengambil cuplikan dari puisinya Khairil Anwar untuk generasi yang muda ya. Jadi di Indonesia ini memang masih banyak ada kemiskinan. Di sini ada bintang-bintang kemerlapan, tapi kreator-kreator film kita jangan miskin angan-angan. Tatap dan pena muasah, buatlah film yang baik. Hidup Festival Film Indonesia. Wassalam. Chico Jericho. Sebagaimana halnya film yang akan menjadi milik publik setelah dipertontonkan, anak juga akan menjadi individu yang bebas menentukan jalan hidup mereka. Sekuat apapun orang tua mencoba untuk mengarahkan mereka, kisah seorang anak yang mencoba menentukan diri sendiri, identitasnya. Yang terkadang harus berjalan zigzag di antara nilai-nilai disajikan dalam nominasi. Kelima, film terbaik FFI 2015. Toba Dreams. Keberhasilan itu bukan karena kau sudah bisa menjadi orang kaya. Keberhasilan itu karena kau sudah bisa menjadi orang baik. Kalau bapak yang baik gak akan ngasih contoh yang buruk sama anaknya, aku gak mau dia kayak kamu. Kalau kamu emang sayang sama dia, biarin aku bawa dia pergi dari rumah.